Kenalin bang, nama gue Ipul dari Karawang. Dan gue ini jomblo. Jomblo udah lama, udah 8 tahun gue yang jomblo. Sampai akhirnya gue download aplikasi Tinder. Gue ketemu sama Iris Bella. Ada cewek pakai foto profil Iris Bella, jaraknya 11 kilo dari rumah gue. 11 kilo dari rumah gue tempuran. Ada yang tahu tempuran itu daerah penghasil TKW terbanyak di Karawang. Pas gue ketemuan namanya EM. Celananya robek-robek, buset kayak pohon kelapa. Bisa dipijak bang. Bawa kresek pakai motor Vixen. Kata gue itu kresek apaan isinya? Gelang kaokah. Pulang dari Arab. Gak ada yang ketawa anjing. Beneran. Di Tinder tuh ceweknya aneh-aneh. Akhirnya gue hapus Tinder, download Omi. Di Omi ceweknya lebih aneh lagi. Ada yang suka sama gue. Ceweknya mirip temennya Moana. Yang tatoan. Ada cewek kayak gitu main Omi. Mending cuci jaket. Ada anjing ya. Ini temanya setengah hati ya. Oh orang kaya muda. Maaf maaf. Ini. Oh beda kompetisi ya. Saya gak lolos soalnya. Temanya lingkungan. Gua lahir di lingkungan yang menurut gua itu jelek bang. Tukang parkir isinya tiap hari ngebahas peluit sama bendera Semapur yang dipakai anak pramuka. Pernah gua jaga parkir, ada teman gua yang dah bendera Semapurnya hilang. Dia nggak tahu bendera Semapur itu bendera apaan. Bendera pramuka, nanti tanya aja sama tokonya. Beli yang gambarnya tunas yang gede banget. Tahu nggak? Yang pramuka di sini. Gua jadi tukang parkir udah lama, hampir 1 tahun. Jadi gua udah hafal banget sama orang-orang yang nggak mau bayar parkir. Ada yang ngomong salah satu komik. Katanya gue kalau gak mau bayar parkir tinggal naro motor di kejauhan. Itu kalau ketemu gue gak berlaku. Gue samperin, bang hey, lu tetap harus bayar parkir. Kan saya yang nungguin motornya. Berarti bayarnya harus double. Gue harus nungguin lu sama motor lu. Itu. Kelapa, kelapa, kelapa hijau, kelapa hijau.